Kalau cuacanya super panas kayak gini, bawaannya jadi pengen minum es-es terus. Akibatnya tenggorokan jadi sakit, hidung mampet, flu. Kalau udah gitu, biasanya saya bikin sop. Dimakan, anget-anget, enak banget. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Asyik yuk. Bumbunya cuma bawang putih dicincang, bawang pre, seledri, dan tomat. Untuk isiannya ada wortel, kubis, kentang, dan juga buncis. Goreng sebentar bawang pre. Untuk kuahnya bisa pakai kaldu daging sapi, lalu bumbui dengan garam, gula, dan merica. Masukkan kentang dan buncis, masak sebentar. Lalu masukkan bawang putih, wortel, dan juga kubis. Masak sampai semua sayur empuk. Terakhir tinggal masukkan tomat, seledri, dan bawang pre. Ya, ini sopnya udah jadi, bisa disajikan dengan empal daging, perkedel, dan tempe goreng. Selamat mencoba, semoga suka dengan resepnya.